Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Abu Huzaifah. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan dan membeli mesin jahit bordir manual. Nah, hari ini saya belinya di toko yang ada di Provinsi Jambi. Langsung saja kita lihat di Maps. Nah, ini dia. Toko Zainul berada di ujung Terminal Rawasari Provinsi Jambi. Toko ini menyediakan berbagai macam perlengkapan seperti perlengkapan menjahit. Ada benang, jarum, mesin-mesin jahit, dan sebagainya. Nah, toko Zainul ini terdapat dua ruko ya. Yang pertama yang tadi, dan yang kedua ini ada toko mesin milik Zainul. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah toko sejenis elektronik. Nah, ini dia tokonya guys. Selanjutnya, nah ini yang akan kita beli. Ini adalah mesin bordir manual. Mesin ini sekarang di harga 4,1 juta. Gak tahu kalau di daerah kalian. Nah, langsung ini dia proses penurunan mesin jahit. Mesin jahit ini termasuk berat ya guys. Beratnya bisa sampai sekitar 80 kiloan. Karena berat, makanya kami mengangkatnya berdua. Langsung saja kita unboxing mesin ini walaupun sudah dirangkai. Nah, ini dia guys, bentuk mesin bordir manual yang masih dalam plastik ya, masih buka bungkus. Dari meja, terus kaki, serta gas dan dinamo, ini semuanya persis dengan mesin-mesin jahit biasa seperti mesin tipikal. Nah, langsung saja kita lihat apa saja kelengkapan yang didapat dari beli mesin ini. Pertama yaitu satu unit mesin termasuk dinamo, meja, dan tiang. Nah, selanjutnya kita akan membongkar apa yang didapat dari isi kotaknya. Nah, ini dapat bonus satu gulung benang besar yang untuk skoci. Kemudian dapat ram, obeng, perlengkapan obeng dari yang kecil, besar, sedang. Kemudian dapat skoci 3 biji, jarum, ada baut-baut, buku panduan, buku manual. Nah, inilah sekian video dari saya. Jika kalian ingin membeli mesin bordir manual, untuk saat ini harganya sudah mulai 4,1 juta di tanggal 16 November 2022.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di minggu depan.